KPM. Assalamualaikum. Buat apa ni eh? Apa? Betulkan? Eh, tahu tak? Ini salah di sisi undang-undang tau ah. Salah di sisi etika dan juga peraturan keselamatan am. Tahu tak? Tak tahu. Hey, nak kena panggil cikgu ni. Cikgu kat mana cikgu? Cikgu pun tak tahu kat mana. Hei, diorang ni kan. Hei, tak apalah. Jomlah kita tengok siapakah guru yang akan mengajar kita kali ini. Hei! Abang tolong, abang tolong, abang tolong. Abang tolong. Cepat, cepat, cepat. Salam sejahtera, what's up everybody? Saya Akmal Nazri. Selamat datang ke Suka Dididik TV KPM. Saya pasti murid-murid pun dah tahu dah guru yang akan kongsikan mengenai sukan lompat tinggi. Tak lain tak bukan, kalau kita ada putera, kita mesti ada putri. Cikgu apa khabar? Hai, baik, alhamdulillah. Cikgu. Tadi kan, saya nampak kan anak murid cikgu kan. Dia pergi ni cikgu, main betulkan tu cikgu, palang cikgu. Oh, dia tak jujur ke? Dia tak jujur, cikgu. Lepas tu kan, saya pun join sekali, cikgu. Oh. Saya pun... Jadi, sebagai kali ini, apa kaitannya tadi tu? Kita nak tahu mengenai etika dan juga apa, cikgu? Peraturan dalam sukan lompat tinggi. Yelah, memanglah kalau anda boleh lompat kan. Tetapi kena ingat juga, untuk menjadi atlet profesional, kita kena ada disiplin yang sangat tinggi. Jadi cikgu, apa antara etika dan juga peraturan-peraturannya? Okey, yang first sekali awak kena tahu nombor pada jersey awak, pada apa, running vest. Okey. Okey. Sebab apa? Sebab sebelum awak mula melompat, biasanya pegawai akan susun awak mengikut susunan. Mengikut nombor itulah. Ya, betul. Sama ada awak adalah pelompat yang ketiga ke, keempat ke, dan tak boleh ubah. Kalau ubah, dikuatiri, disqualified. Oh. Sampai bertahap macam tu sekali? Ya, betul. Tapi kalau contohlah ada satu sampai nombor 10. Ya. Nombor mana yang saya rasa macam cikgu ataupun atlet kan? Dia ada nombor favorite dia, betul? Nombor kesukaan untuk gilirannya kan? Cikgu nombor berapa cikgu? Kalau saya suka di tengah-tengah, 5. Sebab dia tak ada rasa gemuruh sangat kan? Ya, kita boleh tengok orang lompat dan selepas kita lompat, kita boleh tengok lagi orang di belakang kita lompat. Macam saya cikgu, saya suka nombor 2. Sebab satu tak cukup, kena ada 2, betul? Maksud saya di dalam sukan lompat tinggi. Bukan ya cikgu. Okey, itu mengikut nombor susunan. Kena ikutlah. Betul. Kalau tak nanti kang kena keluar ataupun dibatalkan. Seterusnya apa lagi cikgu? Okey. Dalam lompat tinggi ni, peraturan dia adalah lompat sebelah kaki. Maknanya melonjak sebelah kaki. Dia tak boleh dua kaki. Kalau dua kaki dikira batal lah. Kalau dua kaki tu rugby cikgu. Ya. Tapi ada murid yang lompat datang dekat depan betul-betul tempat melonjak, dia lompat dua kaki. Dia lompat dua kaki? Yes. Dua kaki? Oh, maksudnya sam. Sam. Ya. Itu memang dilarang sama sekali. Ya, dilarang sama sekali. Okey. Apa lagi cikgu? Saya pada lompat dua kaki. Okey, lepas tu kita kena tahu arah atau sudut kita lah. Sama ada okey, kekuatan kita kanan atau kiri. Kalau kanan, berada di sebelah kiri sudut. Sudut sebelah kiri. Kalau kaki kanan dominan, kita kena berdiri di sebelah kiri. Kiri. Ya. Okay. Kalau kiri di sebelah kanan. Okey, tapi contohlah kan,
Saya kaki kanan. Okay. Tapi nak ke arah kanan juga. Adakah akan menjadi masalah, cikgu? Yes, akan jadi masalah. Sebab kalau take off di kaki kanan, di mana situlah awak nak melonjak, dekat situlah awak nak membawa badan naik ke atas, di situ jugalah awak nak pergi ke fasa mendaratan. So jadi benda tu agak susahlah. Yes, sebelum awak lompat lepas tu dah sentuh dah palang tu. Biasanya macam itulah. Oh, maksudnya okey, kalau saya kaki kanan kan. Ya. Saya lompat daripada sini, kanan juga arah ya. Kanan ni. Lompat bukan dia macam ni cikgu. Bukan. Sebabnya nanti bila badan dah pergi dulu, kaki lambat angkat. Sentuh palang, jatuh, rugilah kita. Oh, sebab itulah kita kena tahu mengenai etika ni kan? Sebab yeah. Sedikit sebanyak pun akan membantu cara lompatan kita, cikgu. Okey, ikut nombor giliran sudah. Ikut apa sebelah kaki, lompat sebelah kaki sudah. Lepas tu tahu arah nak kiri atau kanan pun sudah. Yeah. Apa lagi, cikgu? Okey, sebelum kita mula, biasanya pegawai akan bagi tahu kita ketinggian minimum yang akan dinaikkan. Oh, okey. Yes, tapi untuk biasanya permulaan kata murid 12 tahun, permulaan dia adalah 130. 130. Okay. Ini memang standard bagi murid sekolah rendah lelaki. Lelaki. Ya. Yeah. Okey. Okey, so dia akan naik 5. Dia akan bagi tahu. Sampai 140 dia akan naik berapa? 3. Paling minimum 2. Paling minimum 2. Yes. Dia tak boleh naik 1, dia kena naik 2. 2 itu untuk kenaikan. Kenaikanlah. Yes. Kalau sekolah menengah macam mana, cikgu? Kalau sekolah menengah kalau tak salah saya 150. Permulaan. Yes, permulaan. Lepas tu dia akan naik 555. Sampailah atlet tersebut boleh lompat, selagi boleh lompat dia akan naikkanlah kan? Ya, betul. Jadi pegawai itu selalu akan beritahu dekat sebelah tilam ke atau dekat belakang okay. Ke? Biasanya dia akan suruh murid ni beratur ikut susunan dekat di hadapan tilam. Maknanya hadapan. Murid dekat sini, dia akan kat sini sebab dia akan tunjuk. Oh, okey. Jadi murid-murid maksud saya atlet pun yang akan ke depan dia akan tengok jugalah. Dia akan beratur kat situ je. Dia tak akan datang ke depan. Oh. Sebab normally atlet-atlet ni dia dah cukup faham sebabnya kan bila dia orang selalu keluar untuk kejohanan memang itulah yang akan diberitahu. Okey. Selain daripada itu, apa lagi cikgu nak kongsikan? Okey. Gagal 3 kali lompatan. Maksudnya. Gagal 3 kali lompat. Jadi gagal 1 ketinggian, 3 kali percubaan. Dalam lompat tinggi satu ketinggian, 3 kali percubaan. Biasanya lompatan pertama tak lepas, okey dia ada lompatan yang kedua. Okey, lompatan kedua kalau tak lepas juga pergi lompatan ketiga. Kalau ketiga tak lepas, maknanya dia terkeluarlah. Okey, jadi macam ni kita letakkan satu situasi macam saya percubaan pertama okay. 150 cm. Ya. Kan? Gagal. Okey, okay. Ada yang kedua. Jadi saya ada percubaan yang kedua. Ya. Gagal juga. Percubaan yang ketiga. Gagal juga, terkeluar. Pergilah main sukan lain. 3 kali gagal, gagal juga, cubalah sukan yang lain cikgu. Ya. Tapi pertama kali gagal, kedua kali gagal, kali ketiga berjaya. Okey. Stay. Akan berada maknanya duduk di sini untuk ketikian yang seterusnya. Tapi cikgu saya pastikan kalau dah kali pertama gagal, kali kedua gagal, sedikit sebanyak pun akan dia punya dari segi mentaliti pun akan terganggu juga. Ya, betul. Betul kan? Betul. Sebab dia akan rasa, "Ish, tak boleh ni kan?" Betul. Dia dah hilang keyakinan tu. Okey, sebab itulah kau boleh pastikan yang pertama itulah ya, kan? Ya, betul. Yang kalau pertama boleh. Itulah kita kena buat betul-betul. Yang pertama inilah kita kena setia. Betul cikgu? Betul. Kena setia dengan sukan lompat tinggi. Ya. Okey, apa lagi cikgu selain daripada okay. itu? Yang tak gagal. Maknanya lompatan kata dia lepas lompatan ketiga, dia tak gagal, dia boleh terus yang seterusnya lah. Yang macam tadi yang saya bagi tahu tu kan. Okey. So dia akan naik lah. Okey, yang tak gagal boleh meneruskan lompatan tersebut. Ya, yang gagal terpaksa pulang. Terpaksa pulang. Okey, cikgu. Kalau kita tahulah kan dalam sukan olahraga. Sebab kita tahu lompat tinggi pun termasuk dalam sukan olahraga. Ya, betul. Kalau yang macam acara balabal kan, ada kegarisan, sedia mula, pistol. Ya, betul. Kalau lompat tinggi tak ada tembakan tu tak ada kan? Tak ada. Panggil nombor saja. Okey. Jadi waktu kalau dia panggil nombor tu contohlah macam saya nombor 1. Okay. Dia akan panggil macam mana cikgu?
Dia akan panggil satu. Biasanya bila dia panggil saja nombor, atlet ni dah ready. Dia dah tahu. So dia akan jalan pergi dekat di mana garisan dia perlu bermula. Itu di peringkat sekolah rendah lah. Dekat luar pun, dekat peringkat atasan pun macam tu. Kalau peringkat akan, kebangsaan, world sekalipun, dia akan number one. Yes. Tapi biasanya nombor dia ada tiga lah. Satu, tiga, lima. So biasanya kalau macam untuk budak sekolah rendah, dia akan panggil 1, 3, 5 ready. Budak tu akan jalan lah. Kalau untuk yang atas-atas ni, biasanya pegawai tak akan cakap ready lah. Dia akan sebut nombor. Atlet tu sendiri dah pandai-pandai pergi dekat tempat dia. Okey. Tapi kan cikgu, saya nak tambah sikit lah kan. Macam mana kalau ada murid yang dia terlampau aktif, masalah disiplin pun sangat, orang kata, hai, apalah nak jadi dengan kau ni. Adakah itu juga sedikit sebanyak akan membuatkan atlet tersebut terkeluar di persekitaran tempat lompat tinggi tu, cikgu? Maksud dia ni suka buat psycho. Alah, boleh lompat ke tu? Alah, boleh lompat ke tu? Okay. Contoh macam mana tu, cikgu? Alright. Kalau yang macam tu mungkin akan ada teguran lah. Kita takkan simply untuk keluarkan dia lah. Okay. Teguran. Kalau tak pastilah, kalau dia masih lagi sama akan dikeluarkan ataupun akan dikenakan tindakan yang lain, tu mungkin kita boleh kaji lagi lepas ni. Okey. Saya rasa apa tindakan yang paling wajar sekarang atau apa dia, cikgu? Kita berhenti rehat dulu, betul tak? Wajar ke tak wajar? Wajar. 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 Baiklah. Teman-teman, kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan pernah selepas ini. Banyak lagi Cikgu Putri akan kongsikan dalam etika sukan lompat tinggi ini. Sebenarnya selepas ini dekat mana, cikgu? Dekat Sukan Didik TV KPM. Cikgu, jangan, tak payahlah. Okey, masih lagi menyaksikan sukan di Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Nazir, dan juga Cikgu Putri Noliana. Salah. Cikgu dah cakap Cikgu Putri. Cikgu Putri. Cikgu, kalau saya tengok lompat tinggi ni kan, murid dengan tiang ni dia selalu main sangat, betul cikgu? Betul. Dia selalu alih-alihkan tiang ni, lepas tu dia suka mengacau kawan-kawan dengan tiang ni, betul cikgu? Betul. Ini adalah salah satu etika juga yang tak boleh dibuat, betul? Betul. Kalau tak, nanti apa jadi cikgu? Akan dibatalkan. Dengar tu murid-murid tu. Dengar Okey cikgu, saya rasa saya akan letak tiang ni balik. Okey. Tapi sambil-sambil tu cikgu. Okey, itulah, dah angkat, tak ada. Cikgu. Macam mana saya nak keluar, cikgu? Okey. Okey. Kita dah letak tiang kat sini. Cikgu, tadi sebelum ni kita dah tahu dah apa antara etika-etika atlet lompat tinggi kan? Betul. Semasa bertanding. Yang sekarang ni cikgu nak kongsikan apa pula mengenai etika ataupun mungkin ada keselamatan yang harus atlet-atlet kena ambil tahu, cikgu? Okey, untuk segmen ni, okey, saya nak share berkaitan undang-undang lompat tinggi. Ada undang-undang? Yes, ada. Okey. Alright, yang pertama adalah benda yang paling kita tak boleh buat dalam sukan lompat tinggi adalah jangan ubah tiang sesuka hati. Maksudnya pegawai tak boleh letak, ubah. Tak boleh. Benda ni adalah satu kesalahan. Kalau nak ubah, kena tunggu semua atlet lompat dan bagi tahu atlet yang dia akan ubah tiang disebabkan apa. Selalunya apa punca pegawai itu akan ubah tiang dia? Biasanya kadang sengit ataupun ada sesuatu yang menyebabkan tiang ni bergoyang. Ini sewaktu bertanding, sewaktu sukan lompat tinggi itu sedang dijalankan, pertandingan itu? Ya, betul. Tak boleh ubah. Okey, maksudnya ubah, dia ubah ke sana ke, bagi jarak sikit ke apalah. Yes, betul. Sebab bila dah mula saja lompat tinggi, murid akan ambil ukuran. Jarak. Yes, dia akan ambil setiap sudut. Okay. So bila tiang ubah, step lari. Bila step lari, murid tak dapat lompat. So benda tu boleh diargue oleh atlet itulah. Tapi cikgu, sajalah nak tanya. Perkara ni memang pernah terjadi ke, cikgu? Pernah. Pernah terjadi. Pernah. Jadi tapi waktu tu hujan, hujan yang lebat, jadi terpaksa diubah. Kesalahan tu
bila dia ubah sebelum budak habis lompat, itu jadi satu kesalahan lah. Kita boleh argue lah. Tayo. Okey, itu yang pertama cikgu. Betul. Yang kedua apa lagi cikgu? Okey. Peserta dibenarkan menanda untuk dua tandaan saja. Contoh, bila dah ambil step, budak boleh tape dua saja. Okey, contohlah. Ini kan. Ini saya punya dah ambil jarak semua tu. Okey. Lepas tu tanda dua maksudnya? Okey, saya tanda sini satu. Yes. Lepas tu di hujungnya satu. Di hujung. Oh, waktu nak take off. Bukan. Eh? Oh, okey, permulaan sini. Permulaan sini. Betul. Di sini dekat curving biasanya atlet ni dia akan tanda dekat permulaan dengan dekat di bahagian dekat mana dia nak masuk corner. Oh. Biasanya okey. So bila dia lari dia akan pergi dekat mana penanda kedua untuk dia corner. Oh, so maksudnya penanda kedua itu adalah tanda untuk dia corner cikgu. Yes, supaya dia tak lari atau dia tak tersasar. Sometimes kalau kita tak tanda dia lari terlalu keluar pun tak dapat lompat dengan baik. So dia tanda supaya dia tahu okey. Saya akan lari dekat situ. So dia akan lari dan curve. Jadi kalau okey, kat mana bahagian yang tak boleh kita nak tanda cikgu? Okey, di depan ni. Okey, satu dekat sini. Alright. Okey. Sebab bukan kita je yang lompat. So kalau kita tanda di depan, kita takut atlet lain terganggu. Yes, bila terganggu dia orang argue, so pegawai ni akan cabut juga. Macam mana pun pegawai terpaksa buang tanda. Tapi, tu. Tapi masalahnya cikgu, siapa bagi tanda punya panjang kat sini cikgu? Kenapa bagi tanda panjang ni cikgu? Alright. Ini adalah salah satu undang-undang yang di mana murid atau atlet tu tak boleh pijak. So ini penanda yang memang tak boleh pijak. Maknanya kalau dia lari ni, dia tak boleh. Ni. Yes. Nampak ni. Okay. Sepanjang ni murid tidak boleh pijak. Nampak ni. Ini memang dilarang sama sekali cikgu. Ya, betul. Kalau dia terpijak, apa akan jadi? Batal. Batal terus. Yes. Rugilah, rugilah. Kalau ini lompatan yang ketiga, dia terpijak, batal, habislah. Disebabkan terpijak tu dia terpaksa keluar. Okey, itu dia terpijak. Okay. Kalau yang saya pernah tengok dia tolak dulu, dia punya ni, panggil apa ni? Palang. Palang ni. Batal. Batal juga, yes, walaupun atlet, tak sengaja. Ya, atlet tak boleh sentuh. Sini tak boleh, palang tak boleh, tak boleh, walaupun tak boleh. Apa tu? Sentuh guna. Oh. Okey. Oh. Dikira batal. Okey, jadi nampak tak kepada murid-murid yang baru nak menjinakkan dirilah eh. Kalau suka lompat tinggi ni ataupun mungkin ada murid-murid yang dia minat tapi dia nak belajar, semua ni tidak boleh disentuh sama sekali. Yang marking ni tak boleh, yang tilam ni pun tak boleh nak tersepak ke, nak tertolak ke. Palang dan juga tiang, betul cikgu? Betul. Sebab kadang-kadang orang tak tahu kan, dia main lompat je, betul cikgu? Betul. Biasanya macam itulah, kadang hilang confident terus sentuh. Satu kesalahan lah kat situ. Okay. Biasanya budak sekolah rendah lah. Okey, tapi kalau yang dah profesional dia takkan tolak tiang lah, ya, kan? Ya, dia tahu satu kerugian lah kat situ. Okey, apa lagi cikgu? Silakan. Okey, seterusnya adalah peserta yang melepasi jumlah sedikit dikira pemenang. Maksudnya, bila lompatan, okey, kata kita mula dengan 1.45. Okey. Okey, dia lompat first jam, 1.5 first jam, 1.55 first jam. So dia hanya lompat 3 kali je. Tapi berbeza dengan peserta yang lain, dia lompat mungkin 1.45 dia lompat kali kedua. Okey. 1.5 pertama, 1.55 pertama. Aha. So dia jadi 4 kali lompatan, betul? Betul. So dia dikira nombor 2 lah. Kan kalau ada 2 peserta. Dikira yang paling sikit lompat tu adalah menang. Okey. Okey. Jadi macam ni tau, murid-murid mungkin macam ha, macam mana tu? Bayangkanlah ini dah merupakan tinggal 2 je. Betul. Final. Final lah kan? Macam saya dengan cikgu. Okey, yang mana ketinggiannya adalah 170 cm. Betul. Okey, nak menentukan pemenangnya adalah sekiranya lompatan pertama saya hanya buat sekali saja. Yes. Tapi betul. Cikgu Puteri, lompatan kedua atau lompatan ketiga dia baru dapat lompat dan melepasi ketinggian tersebut, cikgu dapat nombor 2. Yes, saya dikira kalah lah. Bukan kalah, bukan naib Johan. Naib Johan. Okay. Tak faham?
macam ni. Faham kan murid-murid semua kan? Ha, jadi nak menentukan pemenang, kalau tinggal yang di pusingan akhir, yang paling lompat sedikit itulah yang akan menjadi juara. Okey, okay. Apa lagi cikgu selain daripada okay. etika-etika yang cikgu dah kongsikan dengan saya dan juga murid-murid? Alright, okey. Lagi satu adalah nombor satu bersama. Dia boleh jadi nombor satu bersama jika memang sama. Memang dah diturunkan palang pun masih lagi lompat lepas sama. Baru dikira nombor satu bersama. Maksudnya? Maknanya contoh 155, daripada 14 sampai ke 155, okay. sama je lompatan dia orang. First jump, first jump, first jump. So okay, okay, contohlah kita dua ni. Okay. Final kan? Okey, 140 cm. Yes, lompatan pertama. Berjaya. Saya pun lompatan pertama. Okey. Okey, 150. 150, lompatan pertama, lompatan pertama. Okey. Okey, so bila dua-dua tu dah comeback, dah kiraan balik pun masih lagi sama. Sampailah. Nombor satu bersama. Tetapi pegawai ni biasanya dia akan buat okey last jam kita 15 kita tak lepas. Katalah 3-3 jam tu kita tak lepas. Tak lepas juga. Dia akan turunkan 2 cm. Dia akan turunkan 2 cm, kita lompat. Siapa lepas dia nombor satu. Siapa lepas dia nombor satu. Okey, tapi dia akan jadi sebaliknya kalau dua-dua pun lepas. Lompatan kiraan yang sama. So dia akan selepas pada tu dia akan terpulang pada pegawai itulah sama ada dia nak menetapkan nombor satu tetap bersama ataupun dia akan naik balik. Tapi pernah ke cikgu di peringkat sekolah lah kan yang mana nak cari nombor dua ataupun nak cari juara tu semuanya hebat-hebat cikgu? Pernah. Okey, kalau nak kata berdasarkan pengalaman saya sendiri waktu saya umur 12 tahun saya nombor satu bersama Sarawak. Tapi dia comeback macam tu. Bila comeback, bila diturunkan, saya dapat first jump, Sarawak dapat second jump. So okay. saya dikira pemenanglah. Iya. Hah? Nanti cikgu lompat lagi. Tengoklah episod sebelum ni cikgu buat lompatan betul cikgu kan? Yes. Iya. Cikgu nak buat lagi ke? Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Ya. Okay. Oh, macam tu cikgu eh. Okay. Jadi, apa sebenarnya antara etika lah kan? Mungkin ada murid-murid yang saya pasti dia nampak macam mudah. Tapi itu juga akan mengakibatkan orang kata kesalahan tingkah lakunya juga ataupun kesalahan yang boleh membuatkan dia disqualify ataupun tersingkir daripada pertandingan lompat tinggi itu, cikgu. Argue apa yang pegawai tetapkan. Ah. Bila dia melawan ataupun dia terlalu bertindak berani, pegawai boleh buat untuk dia disqualify. Oh, yes. Disebabkan faktor disiplin lah. Ya, betul. Selalunya apa antara isu-isu orang kata apa perselisihan faham ni cikgu antara atlet dan juga pegawai ni? Okey, macam game yang lepas saya bawa, budak tu terpijak tip. Okey. Alright. Tu bila sekolah rendah dia tak tahu yang benda tu sebenarnya batal. Jadi bila bila tak diterangkan dengan baik, dia pergi marah. Dia marah siapa? Dia marah pegawai. Dia kata saya tak lompat lagi, kenapa batal? So bila dia terlalu agresif, jadi pegawai terpaksa disqualified. Okey. Sebab itulah cikgu kan, kita kena belajar teknik apa tahu cikgu? Apabila kita marah, teknik pernafasan yang betul. Kita tarik nafas cikgu. Lepas. Kita akan lakukan ini sampai esok hari, tapi sambil tu anda kita berhenti rehat dulu. Jangan mana selepas ini kita akan sambung dalam Sukan Didik TV KPM. Cikgu, tarik nafas cikgu. Cikgu, selepas 129 penarikan nafas kita buat ni cikgu, saya dah tenang dah cikgu. Ya, saya juga. Ya, baiklah. Tenang sikit. Masih lagi menyaksikan Sukan di Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan Cikgu Putri. Iya, cikgu, saya nak tahu jugalah kan, apa antara kesalahan atlet ini untuk sukan lompat tinggi ni? Sebab kadang-kadang katanya ada yang sengaja je tolak tiang tu kan. Yes. Ini yang kita kena berikan perhatian lebih sedikit untuk anda terutamanya nak menceburi dalam bidang sukan lompat tinggi ni. Okey, cikgu. Okey. Okey, yang pertama, atlet menyebabkan palang jatuh.
Palang jatuh. Okey, macam mana? Kadang berlari terlebih laju, tersentuh. Laju, jatuh. Okey, kadang-kadang tu dia tak lompat pun. Tapi tak tahulah, mungkin habit dia menyentuh palang, jatuh gagal. Okey. Boleh tunjuk, cikgu? Boleh. Okey, kita panggil anak. Okey. Silakan. Ha, ini orang kata sekadar demonstrasilah. Diorang bukan sengaja nak buat, tapi sekadar demonstrasi untuk memberikan anda gambaran macam mana kalau nak buat kesalahan ini. Silakan, cikgu. Okey. Satu, dua, tiga. Ini. Sengaja sangat tu. Tapi macam itulah keadaannya, cikgu, kan? Oh, dah jatuh, dibiarkan je. Okey, letak balik, cikgu. Itulah dia rupanya kalau buat kesalahan menyebabkan tiang jatuh. Betul, cikgu? Ya, betul. Dia sebenarnya banyak faktor, kan? Betul. Tersalah langkah. Betul. Laju sangat. Laju sangat. Tergelincir. Tergelincir. Overconfident. Ya, betul. Tapi macam mana kalau dia sengaja sebab dia nak psycho, kan? Dia punya pihak lawan, cikgu. Okey. Rugilah untuk dia. Sebab dia kira batal. Sebab setiap lompatan itu cukup berharga, kan? Ya, betul. Okey. Satu, menyebabkan tiang jatuh. Yang kedua, cikgu? Sentuh tilam. Sentuh yang macam mana? Sama ada sentuh menggunakan tangan ataupun kaki. Okey. Tersaja macam tu ke, sengaja macam tu, salah. Boleh kita tengok macam mana, cikgu? Boleh. Okey, tunjukkan macam mana ini kesalahannya kalau atlet tersebut tersentuh tilam dengan sengaja ataupun mungkin tanpa sengaja, betul? Yes, betul. Okey, silakan. Satu, dua, tiga. Kita tengok. Itu dia bagi dua dalam satu. Dia sentuh tiang, dia sentuh tilam, dia tak sentuh je hati saya. Tapi nampak tak? Walaupun nampak macam, dia tergelincir ke tu? Sebab itulah, langkah tu memainkan peranan yang cukup besar, kan, cikgu? Betul. Okey. Okay. Apa lagi, cikgu? Alright. First, gagal buat lompatan. Sama ada selepas nombor dia dipanggil. Contoh, 1, 3, 5. Dia ambil masa yang lama untuk ready, dia lari, tak ada confident, dia patah balik. Okey, dah angkat bendera kuning. 30 second, kan? Betul. Tinggal, kan? Betul. Okey, lari, tak boleh lompat lagi, dia patah balik dengan pantasnya dia lari tapi still tak lompat. Dah habis masa, batal lah. Gagal membuat lompatan ataupun dari segi gagal membuat lompatan ni bila dia pergi-pergi dia tertolak. Itu kira gagal lah. Itulah dia, sekiranya kalau atlet gagal membuat lompatan. Masa diberikan 1 minit tapi dia pergi ambil 1 hari, cikgu, kan? Siapa nak tunggu? Tak ada siapa nak tunggu tau. Okey, seterusnya apa lagi, cikgu? Okey, seterusnya adalah tak mematuhi peraturan. Okey, contoh dari segi pemakaianlah. Cikgu, baju yang saya pakai ni sesuai ke tak sesuai, cikgu? Okey, kalau boleh seeloknya kita pakai tight. Oh, dia lebih, orang kata apa, lebih selesa dan lebih baiklah. Dan tak mengganggu dia punya pergerakan lompatan juga, kan? Yes, betul. Janganlah pakai seluar jean, kan? Yes, betul. Janganlah pakai kain plekat. Janganlah pakai kain batik. Janganlah apa lagi, cikgu? Blouse-blouse tu, kan? Jangan pakai dress-dress. Orang nak bersukan, bukan nak pergi shopping. Apa lagi, cikgu? Alright, seterusnya adalah tarik diri. Okey. Tengah-tengah nak lompat ni, dia tarik diri. Saya tak naklah lompat. Itu adalah kesalahan. Jangan tarik diri, jangan tarik tali, jangan tarik-tarik. Tapi cikgu, sebut pasal tarik diri ni, kan? Saya pun kadang terfikir juga, kenapalah murid ni pergi tarik diri? Sebab anda dah menjadi wakil sekolah. Ataupun anda dah jadi mewakili negeri anda, kan? Jadi yang selalu faktor tarik diri ni, apa punca-punca cikgu yang cikgu pernah dengar lah daripada pengalaman cikgu sendiri? Okey, injet. Kejagaan. So lebih baik awak pergi tolak palang daripada awak tarik diri. Bila tarik diri, mungkin awak ada placing. Bila awak ada placing, katalah awak tempat ketiga. Bila awak tarik diri, dia akan jatuh awak ke bawah terus. Lebih baik awak pergi tolak palang, awak still ada nombor tu. Ingat tu, tips dia, lompat palang, jangan lompat tinggi, betul? Lompat palang pula.
tolak palang. Yes. Sekiranya kalau anda rasa macam alamak mengalami kecederaan, hamstring ke, apa-apalah kan. Jadi jangan mengaku kalah. Ada caranya. Betul cikgu? Betul. Mana tahu anda dapat nombor 3 dah kan? Betul. Tapi disebabkan anda tarik diri daripada 3 menjadi 3 yang ke bawah. Ya, betul. Itu so rugilah kat situ. Ya, cikgu. Okey, selain daripada tarik diri, tarik tali, tolak palang, tarik palang, apa lagi cikgu? Okey, last sekali benda ni yang kerap juga berlaku dekat murid-murid bawah 12 iaitu lompat dua kaki. Ini yang saya nak tengok sebenarnya cikgu, sebab saya tak dapat bayangan macam mana atlet tersebut dia boleh lompat dua kaki. Ya. Kan? Betul. Ha, kita tengok dulu boleh cikgu? Boleh. Okey, inilah yang dimasukkan lompat dua kaki. Silakan. Ha. Okey. Yes. Oh. Ya. Tapi kalau orang biasa tengok, mungkin dia akan okey je dia lompat. Ya, betul. Betul. Ah, orang biasa dia akan cakap benda yang sama. Ya Allah, bagusnya murid ni cikgu dia tolong. Allah Akbar. Ya. Tolong tu biar ikhlas. Okey, sini. Okey, boleh tak buat lagi sekali tunjuk yang lompat tu? Sebab orang biasa kalau tengok, dia akan fikir, okey je dia lompat. Apa yang salahnya kan? Okey, cuba buat lompat tadi tu. Dia, macam daripada sini cikgu kan? Dia, Ya. Yang mana sepatutnya, yang betul adalah? Satu kaki. Terima kasih. Okey, itulah dia yang dimaksudkan kalau kita lompat menggunakan dua kaki kat depan ni cikgu, betul? Betul. Cikgu, apa perkara yang cikgu rasa mungkin sampai ke hari ni cikgu akan ingat insiden pelik tu cikgu? Ataupun insiden macam tak pernah dibuat oleh atlet-atlet yang lain cikgu? Saya ke yang buat ke? Maksud dari segi pengalaman cikgu lah. Okey, dari segi pengalaman saya, saya dah bawa murid di peringkat MSSM masih lagi jumpa orang yang lompat dua kaki. Sepatutnya bila dia dah ke tahap yang seterusnya, yang tinggi, benda-benda yang macam ni takkan berlaku. Ialah dari segi dia punya latihan dia kan. So bila berlaku ni kita rasa macam benda yang pelik. Dia macam siapa cikgu dia eh? Macam tu. Maksudnya bukan cikgu. Contoh. Kan cikgu kan? Jadi itulah dia. Mungkin cikgu boleh beritahu lagi sekali cikgu. Kesalahan yang sering kali terjadi oleh atlet-atlet ini diorang lakukan sewaktu lompat tinggi. Okey. So kesalahan ini yang awak tak boleh buat. Yang pertama, menyebabkan tiang jatuh. Yang kedua, sentuh tilam. Yang ketiga, gagal buat lompatan. Yang keempat, tak mematuhi peraturan dari segi pemakaian dan sebagainya. Lepas itu, tarik diri secara tiba-tiba dan lompat dua kaki. Itu dia antara perkara-perkara atlet-atlet kena ambil tahu ya sewaktu kejohanan itu berlangsung. Betul cikgu ya. Okey, baik, kita nak pergi rehat dulu cikgu, boleh? Alright. Sebab selepas ini katanya cikgu nak membuat satu lompatan yang tidak pernah orang buat. Nak tahu lompat apakah itu? Sebelum selepas ini dalam Sukan Didik TV KTM. Cikgu nak lompat apa cikgu? Hai, masih lagi menyaksikan Sukan di Didik TV KPM. Yeay! Selepas take yang ke-100, akhirnya Cikgu Putri dapat buat. Okey, jadi cikgu, inilah saya rasa salah satu perkara yang atlet-atlet kena ambil tahu cikgu. Iaitu apa saja kita nak mulakan sukan kan? Jenis sukan kita kena lakukan pemanasan badan. Betul. Ataupun warm up. Betul. Jadi cikgu, cara yang betul kita nak warm up ni daripada kaki dulukah, kepalanya kah, tangannya kah, lututnya kah? Okey, untuk panaskan badan, kita akan mula daripada atas, iaitu kepala, tangan, pinggang, lutut, kaki. Oh, okey. Jadi kita buat sama-sama boleh cikgu? Boleh. Senyumlah sikit. Okey. Okay, jom kita buat pemanasan badan. Sama-sama cikgu. Okay. Mari kita. First. Okey, tolak kepala. Tolak kepala. Okey, ini berapa kali cikgu? Berapa saat? 8. Kiraan 8. Okey, kita kira sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 8. Okey, dah kepala atas.
Turun. Okey. Tolak. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Okey. Kanan. Panas saya pula. Cikgu pada kita lah awak. Okey. Memandang ke kanan. Kanan. Okey. Tolak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Kiri pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Alright, okay. Next, tangan kanan, tolak. Tangan kanan, tolak ke sini. Lapan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, tukar. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. Okey, next, pinggang. Okey, angkat tangan kiri. Macam ni. Bengkok. Bengkok kan. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Alright, okay. Tukar. Sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, okay. Seterusnya angkat lutut, angkat lutut. Rapat ke dada. Okay. Sekejap, cikgu. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. Okay, next adalah lunge. Okay. Oh, lunges. Tolak kaki ke depan. Okay. Bengkok sedikit. Bengkok ke belakang. Okay. Alright. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, tukar. Allahu Akbar. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Okay. Alright. Kaki, okay. Cikgu. Macam tu. Ni. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Satu ni pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, tukar kaki. Sampai 8. Lepas tu buka tukar pula sampai 8. Yes. Okey. Dah, kita pun dah panas badan, cikgu. Okey. Dan seterusnya. Okey. Dah panaskan badan, badan dah betul panas. Okey. Next punya langkah keselamatan kita kena tengok tilam, kawasan pendaratan kita. Maksudnya? Okay. Alright, kita kena pastikan sama ada tilam itu dalam keadaan selamat. Tak berlubang ke macam ni, jarak sikit, so kita kena tolak bagi rapat. Oh, jadi kita kena bagi rapatlah. Yes. Mari kita buat sama-sama, mari. Okey. Mari kita bagi rapat macam mana, cikgu? Tolak rapat. Oh, sini rapat kan? Yes. Okey. Okay. Sebab risau murid lompat jatuh ke lubang yang tengah. Okey. Okay. Tilam pun dah rapat. Apa lagi, cikgu? Okey, next adalah tiang di tempat yang rata. Okey, kita kena pastikan tiang tak bergoyang. Maknanya kalau kita goyang, dia takkan goyang ataupun jatuh. Right. Cikgu, yang belakang di TV ni memang dia tegak macam ni ke belakang ada siapa-siapa, tak ada kan? Tak ada. Okey. Alright. Lepas tu, apa lagi, cikgu? Next tilam adalah, dah selamat. Dah. Palang dah selamat. Badan pun dah panas kan? Okey. Palang perlu berada di tengah-tengah begini. Hmm. Alright. Ini adalah kedudukan yang betul. Okey, setengah orang dia letak besi ke dalam. Jadi kalau langgar, automatik palang akan jatuh atas tilam. Cikgu, tunjuk cikgu yang masuk ke dalam tu, cikgu. Ni? Berada di sana. Dia facing ke sana. So itu satu kesalahanlah. Okey, okay, bahayalah, bahaya. Yang tiang tu dia macam ni. Macam ni, yes. Bukan macam ni kan? Ya. Yeah. Okay. So bila sentuh, palang akan jatuh straight ke bawah. Ingat, tilam pula. Tiang kena macam ni. Ya, yeah, betul. Kalau tiang, tiang macam ni apa, cikgu? Gitu-gitu. Okey. Okey. Alright. Apa lagi, cikgu? Next adalah track larian yang tiada halangan. Maksudnya tiada halangan tu mungkin kalau ada nampak ada benda-benda yang boleh menyebabkan kita terganggu. Contoh ada tip yang banyak kat situ. Okey, cek. Ada tak? Ada check. Tak? Cek tengok okay, ada tu, tak? Ada. Macam tu. Ada, cek. Yang belakang-belakang ni cuba cek semua tu. Tengok, cek ada tak? Ada tak? Tak ada. Okey, belakang tu cek, cek belakang ada, cek. Yang tu ada, cikgu. Bawah dia tu. Tu macam mana, cikgu? Okey, itu adalah penandaan. Okey. Mungkin dia punya curving dekat situ tak ganggu. Kecuali dekat sini. Kalau ada tip di sini, baru kita boleh angkat. Tak boleh, eh? Tidak boleh ada tip ataupun penandaan di sekitar lompatan ini. Betul, cikgu? Betul. Kalau ada, kita akan cabut dan kita akan buanglah di tempat yang
disediakan. Yes. Okey, okay. Apa lagi cikgu? Okey, biasanya kalau sebelum kita nak mula, kita biasa suruh atlet ni jogging dalam 5 round. 5 round padang 400 meter. Track jadi 400 meter. 2 km lah. Ah, lebih kurang. Okey, apa kata kita minta pergi dulu pergi jogging? Pergi dulu silakan, silakan. Okey, silakan jogging. Yang mana nanti anda akan dapat lihat mereka akan jogging kat belakang ni kan. Ya. Yeah. Okey, cikgu. Kita pun dah sampai di penghujungnya kan. Okay. Jadi mungkin kita nak tahu juga apa yang kita dah kongsikan kepada murid-murid mengenai etika dan juga keselamatan yang kena ambil tahu oleh setiap atlet lompat tinggi. Alright, first awak kena tahu undang-undang, okey? Jangan simply rasa mudah. Janji cuba, tak boleh macam tu. Okey, kita kena ambil tahu. Dari segi keselamatan pula awak kena tahu yang badan awak betul-betul ready baru boleh buat lompatan. Okey, untuk mengelakkan kecederaan. Sebab bila berlaku kecederaan, dia akan ambil masa yang lama untuk awak pulih. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Puteri. Kita pun dah banyak dah belajar sebenarnya kan mengenai sukan lompat tinggi ni, cikgu, betul tak? Yes. Dari segi teknik lompatan, cara lompatan, jenis lompatan sehinggalah ke tahap etika di dalam sukan lompat tinggi ni, cikgu, kan? Betul. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Puteri. Cuma saya tertanya-tanya satu soalan, cikgu. Okay. Mana perginya murid-murid tadi, cikgu? Rasanya kita suruh mereka tadi pergi panas badan 5 km kan? Yeah. Kita akan cari mereka kat mana? Tapi sampai di sini saja, kita akan jumpa lagi di episod seterusnya. Saya Akmal Nazri, Sukan Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye bye. Cikgu, mana dia orang, cikgu? Cuba kita panggil dia orang, cikgu. Adli. KPM.